Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-hakumut takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, baru dalam sekaratnya, amantu birabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu birabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan.